yang nge-like 844.000 orang. Wow. Oh, cute couple. Cocok sama Michelle dia. Gak cocok. Paling juga bentar lagi putus. Oh, Shiva yang upload Angga Yunandar ya, wey. Tapi katanya abis mereka foto itu mereka jambak-jambakan tuh berdua. Masa? Hi guys, welcome back to my channel. Hai. Hari ini aku kembali ditemani oleh Rizky Nazar. Yup. Jadi banyak banget kalian yang ternyata suka sama konten bacain DM itu. Wow. Terus minta part 2 ya. Oh iya, ini yeah. Karena banyak yang request. Iya, yeah, sebenarnya karena banyak yang request aja. Jadi kita mau bacain DM lagi sekarang? Enggak, tapi karena udah bacain DM kayak bosen gak sih kalau bacain DM? Iya, jadi karena bosen bacain DM, mending sekarang kita bacain komen. Kau pernah? Kau kan gak pernah baca DM? Kau pernah baca komen gak? Gak pernah. Gak pernah juga kan? Kayak sama aja gitu loh, jadi dia gak pernah lihat. Jadi mari kita lihat seberapakah orang-orang followers Iki itu hebohnya kalau di kolom komennya. Ternyata foto yang most viewed itu yang bareng Shiva, terus kedua yang sama Kenzi. Yang bareng Shiva, kedua sama Kenzi. Ketiga foto Kenzi. Kenzi everything. Ketiga, keempat. Keempat nikahan aku. Nikahan kau. Iya, aku keren di sini. Gak gitu. Kenzi lagi bobo BTW. Kenzi lagi bobo. Kan lucu banget, lucu banget. Yang harus minum. Mari kita lihat kalau gitu komentar kita bacain ya. Yang like 844.000 orang. Wow. Yang mana? Yang sama Shiva. Oh, cute couple. Oh. Cute couple. Cocok sama Michelle dia. Iya. Yeah. Michellers di mana-mana. Michellers di mana-mana. Ya, tapi emang chemistry kau di film sama Michelle itu bagus sih. Iya. Dapat. Jadi mungkin makanya banyak shippers-nya. Ini kan waktu itu awal-awal banget kok belum announce juga ya, udah punya pacar. Iya, soalnya film ya berapa kali film sama Michelle? Iya. Film, sinetron, FTV, emang banyak. Pertama Magic Hour, abis itu I Love You From 38,000 Feet. Abis itu I Love You From 38,000 Feet bikin baper banget sih. Kau ganteng di situ. Tapi dia kelihatan ganteng di situ gitu. Karena aku ngeliat dia ganteng di situ, aku kayak geli gitu karena aku merasakan itu. Kayak kok iki ganteng ya di sini? Deg-degan enggak tahu. Iya, kayak gitu. Cuma kayak aku jadi kayak kakak sendiri menonton gitu. Aku nonton kemarin di Netflix. Gila ya kau ya. Yang kau jatuh kan dari pesawat? Aku pesawat yang jatuh, bukan aku jatuh dari pesawat. Oh iya, maksudnya pesawatnya jatuh. Kalau aku jatuh dari pesawat aku terjun dong. Kayak gitu. Pesawat yang jatuh. Tapi maksudnya Iki ganteng di situ. Terus aku kayak jadi ngerasa aneh gitu ngeliat dia ganteng. I cannot. Aku nonton duel. Terus dia oke. Duel. Yang itu aku nonton di bioskop premier. Itu film aku sama Shiva. Iya, itu bagus duel. Dukung aku sama Michelle banyak banget, soalnya aku 4 film bareng terus sama Michelle. Terakhirnya Najwa Hawks juga. Iya. Tapi bukan berarti, belum tentu yang komen gak enak itu Michellers gitu. Kita jangan suzon. Enggak, ya aku gak bilang Michellers. Soalnya iya. Kan aku cuma nyebutin 4 film. Iya bener-bener. Aku bilang yang dukung aku sama Michelle itu kan bukan berarti iya, Michellers. Tapi emang banyak-banyak, jadi mungkin karena banyak yang baper. Iki main film banyak sama Shiva banyak banget. Iki main film sama Michelle banyak banget kan. Banyak yang baper, jadi mungkin banyak yang waktu awal muncul ini gak suka. Ini bacain komen-komennya. Ceritanya priwet tuh, tanda tangannya banyak. Tanda tangannya ada yang julid seru aja ya. Ya udah, apa yang julid yang seru? Gak cocok, paling juga bentar lagi putus. Kita akan melindungi akunnya kalau misalnya yang julid deh, biar nggak diserang apalah, ya. Orang kan opininya bebas lah. Kok kalau digituin gimana sakit hatinya? Kok kalau diomongin gitu gimana sakit hati? Enggak lah, emang ada yang muka aku sakit hati. Enggak lah. Kita sans banget guys. Arab dua-duanya ini mah, Shiva tuh bukan Arab. Shiva bukan Arab, iya. Tadi awal aku ketemu juga kira Arab, nih orang ketahunya bukan. Aku tuh ngeliat Shiva pas pertama ketemu. Terus aku lihat foto kecilnya kayak orang Jepang. Aku kirain orang Arab. Dia bule malah Shiva pas aku pertama ketemu. Namanya Shiva Haju. Shiva mana Haju. Tapi enggak, maksudnya aku kirain dia kayak ada turunan campuran gitu loh. Oh. Tapi enggak Arab, kayak mungkin campuran apalah. Campuran aja, pokoknya maksudnya ada darah campuran Indonya gitu. Soalnya mukanya kayak agak-agak Indo gitu, ngerti enggak sih? Coba kok nih, dari Cici. Sama Michelle sering beradu acting kagak cinlok-cinlok, kok sama dia cepet banget ya? Wak. Iya, kok Michelle soalnya memang sudah
dekat sebagai teman dekat. Teman dekat. Teman dekat aja. Gitu guys. Sumpah kalian adalah pasangan yang sangat cocok. Wede. Itu dia di atasnya Juliet, terus langsung di bawahnya Dewi. Wah, tuh kayak komennya berantem. Positif negatif. Aku juga kayak bingung mau bacanya mana ya. Enggak like. Cocok. Cocok kan sama ini, sama-sama manis, ya. Sama-sama manis, gula kali manis. Amount of love sama amount of hate-nya di sini kayak banyakan agak love kok. Banyakan love sih. Kayak tahu ya, penglihatan aku tuh banyakan love. Aku mau tahu foto favorit kau di Instagram, di akun kau deh. Meskipun likes-nya enggak banyak, tapi apa sih foto yang paling kau suka di situ? Ternyata fotonya yang I see you ini ada foto sama di situ, di fotonya ada Reval, ada Edo. Reval, yang mana tetap kok mau buka itu? Itu pas lagi nonton konser John Mayer soalnya. Kenapa kau suka foto itu? Karena lagi nonton konser John Mayer. Tapi di situ nggak ada John Mayer. Iya ada, tapi ini kan aku ceritain makanya kenapa aku suka. Kenapa ini foto yang judulnya I see you sama, kayak gini guys, sama Reval Hadi. Nanti aku capture, kasih capture-annya aja. Yang fotoin siapa? Siapa yang fotoin? Siapa Haju. Oh my god, kenapa selalu ada Shiva di sini? Hah? Shiva, kabar Shiva. Okay. Kenapa Shiva gak on frame? Iya, kenapa Shiva gak on frame? Kenapa Shiva gak on frame? Iya, waktu itu lagi cowok-cowok semua ya, deh. Cowok-cowok semua. Baiklah, kalau gitu kita buka komen dari foto itu deh, kita lihat ya. Aku juga lihat kamu, saking kelamaan liatnya sampai mimpi-mimpi mulu. Dari Ristiana, gak usah ganteng banget gitu ya, please bawaannya pengen peluk, astaga. Mega ouch. Apa komentar apa dia? Mungkin nunggu kiamat baru dibales komennya sama Kang Rizky Nazar 20. Sebaliknya harus nunggu kiamat, apalah ikhlas ya. Ya Allah, enggak kiamat kok. Ini tanggal berapa nih? Deh. Bales lah ketawa ya komen. 10 Juni 2020. Dibales lagi komennya. Yes, selamat ya Mega Ouch akhirnya. Harus kiamat kok. Setelah setahun dibales sama Rizky Nazar 20. Yes, aku pertama kali balas komen. Abis ini banyak yang follow nih. Wah, anak gaul. Wede, luar biasa. Ya begitulah kira-kira, ganti foto ya. Ganti foto ya guys. Ganti foto ya, chat lagi yang lainnya. Chat lagi. Kalau gitu aku mau foto favorit aku aja deh. Foto favorit aku itu di akun kau adalah. Aku doang ada doang lagi dong. Oh kau lagi. Kau narsis ya anak ini sekarang. Ya udah kau dulu. Ya udah aku dulu deh, abis itu kau lagi. Aku suka foto kau yang ini. Bakar rokok. Iya, yang bakar rokok. Itu the best sih. Ya elah. Itu enggak nyangka ya kalau aku upload foto kayak gitu. Enggak, itu karena kayak ini enggak ada koreknya. Itu tuh ada koreknya sebenarnya. Iya, tapi enggak tentu. Cuma cuman tangan, salah. Bacain komen Prilly. Begini doang. Iya, Prilly. Terus Prilly komen koreknya mana? Koreknya mana? Ya aku pun pas liat kayak mana koreknya mana. Itu udah korek ya sebenernya, ya awalnya begitu. Terus kenapa di-upload sih? Aku juga enggak sih, soalnya aku berasanya megang korek di situ, karena jadi ya udah upload aja. Terus kenapa kau nge-upload, apa kau berasa ganteng di sini? Ini karyanya Ali soalnya, bagus banget ya, sayang ya kalau nggak di-share ke orang-orang. Nih, karya Ali, jadi dia tuh karya Ali tuh aku langsung tag Ali Syahab. Gila dia tumben banget, foto bagus. Emang biasanya jelek. Apa? Emang biasanya jelek? Iya, biasanya sih, cuma itu bagus banget. Modelnya kali ya, baru. Bisa. Kita liatin komen-komen di situ. Dari HP kau dong? Rizky Putrami. Oh. Putri Ami kali. Okay. Mungkin karena dia namanya udah ada, jadi bisa begitu ya Rizky Putrami. Katanya mukanya persis Raisa banget, saya pertama anjay. Kok kayak Raisa katanya, Ki? Bisa kayak Raisa. Emang mirip Raisa ya? Di slide pertama, coba cik-cik. Kalian bandingkan. Pernah berewokan ya? Enggak. Oh mungkin ininya, apa namanya? Tatapannya mungkin. Iya. Yeah. Katanya Tria Ayu Retno, dapat kamu janji gak nakal. Jadi kamu nakal selama ini Tria Ayu Retno. Jangan nakal-nakal lah Tria Ayu. Janji kamu gak nakal. Dapat kamu janji gak nakal. Oh. Kalau dapat kau janji gak nakal. Terus kalau gak dapat aku nakal. Jangan dong Tria Ayu. Jangan. Kata Hana HNF, HIP, ya Allah tolong. Foto kamu buat dia mengingat Allah.
ya Allah tolong, ya Allah tolong gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga ya, maksudnya kalau upload foto tuh yang bermanfaat. Gitu. Padahal nggak tahu nih apa ini ya. Ya alhamdulillah. Jadi gue harus sering-sering foto muka kau gitu, biar orang tuh banyak mengingat Allah. Ya Allah, masya Allah. Ini ya ada yang RX mouth. Masya Allah, yang gini boleh disolawatin nggak sih biar bisa dimiliki? Oh, no. Banyak-banyak salawat orang gini. Ya Allah, masya Allah. Satu lagi. Next nih. Foto. Foto kamu nggak mau dibahas. Foto aku isinya foto. Komentar Kenzi semua. Foto sih, foto sih pak. Oke. Kita buka. Ada Shiva dan Michelle in one frame. Apakah harus kita buka komentarnya? Foto terbaru Shiva Ayu, Real dan Michelle Ziyu. Gila, baru 6 jam nih yang like udah 623. 147. Ini adalah dua artis ibu kota yang lagi hits banget. Betul. Mari kita lihat komentar-komentarnya. Followersnya udah di atas 10 juta nih kayaknya. Yang satu Shiva followersnya 8,9 juta. Si Michelle followersnya 8,2 juta. Gila, 8 juta. Dua. Jadi 16 juta orang nih yang lihat. Iya. Iya. Mari kita baca komentarnya. Yang komen pertama-pertama, Ariska Ren cantiknya. Kak Ariska. Dari Nuhat sana yang rukun ya. Yang rukun ya. Yang mereka berantem. Mereka kan baik-baik banget. Mereka tuh solid banget tuh. Tapi katanya abis mereka foto itu mereka jambak-jambakan tuh berdua. Masa? Gila. Udah minta dibalas semua. Ih, tapi love kasih follow. El Shiva bye. Masya Allah, nah gitu mau, dong akur saya aja. Yang gitu dong akur saya. Emang mereka berantem, oh itu yang tadi ya? Bukan, itu morning aja, lain lagi. Difficult to choose. Nih, Rara.ara, meet and greet mantan pacar sama pacar. Ya, mantan pacar siapa? Gimana cerita ini? Jangan percaya sama gosip guys. Gila, berarti 1 jamnya 100 ribu orang loh. 100 ribu orang sejam. 100 ribu orang sejam. Gila ya. Kita lihat yang mana lagi. Wah, kasih endorse-nya. Ini yang videonya. Ini ada kau di sini. Hah? Iya ada aku. Ada kau di sini nih. Lagi main gitar. Mau bacain enggak? Mau bacain. Terus kok tiba-tiba captionnya to the man who will always hold a special place in my heart. Oh, no. Happy birthday. Shiva so sweet banget sih, Chef. Shiva, aku cinta kamu loh. I love. Kok nggak bacain komen-komennya sih? Bacain lah, sedikit lah. Ada komen dari Rizky Nazar 20 nih, hati-hati 3. Hati-hati. Love you, see you both. Love you. Orang banyak kan gitu ya komennya. Itu suka it's you. Ini sampai ada yang komen loh. Gak pernah bosan ngeliat ini setiap hari ngecek apakah masih ada. Berarti yeah. Kalian putus ya. Oh gitu, iya. Netizen luar biasa. Bener yeah. Juga sih kalau misalnya udah gak ada putus. Patokannya itu. Patokannya begitu, luar biasa, luar biasa. Oh gini rasanya digitarin Rizky Nazar kata Cindy Hermi. Oke. Ya, udah. Yes. Kita lihat yang lain aja lah. Ini ada nih, 1 juta yang nonton loh. 1 hari yang lalu. Kenzi. Sama Kenzi. Ya Allah, Kenzi senyumnya. Padahal sama cewek senyumnya. Iya, tapi parah sih. Senyumnya beda gitu. Senyumnya cowok manis langsung senyumnya. Kemarin tuh Siva di video callin sama cowok-cowok tuh. Apa kayak Vero, Atta, terus Farel gitu-gitu. Sama Kenzi, Shivanya lagi barengan sama Kenzi, lagi mangku Kenzi kan. Terus yang lagi di video call tuh pada Kenzi gitu manggilin Ken semua. Jadi kayak nggak bener-bener nggak mau, kayak disuruh senyum juga kayak aduh aduh cowok manisnya ada kayak bener-bener maaf ya guys kalau Kenzi tuh emang dia sukanya pada wanita, para onti-onti, ontis-ontis gitu, baru dia mau tersenyum manis. Okay. Kalau sama cowok dia agak-agak ngeliatin dulu siapa ini, saingan lain. Jarang itu siapa Vero ini. Vero komen juga. Ini Vero, gemes katanya gemes. Gemes. Feby Rastanti juga ya Allah, gemes nak. Nggak tahu lagi sayang banget kata Apita. Ada komen-komen yang menarik sih kalau di sini semuanya pada komen positif. Sayang, gimana sayang. Rasanya punya anak? Apa yang kau rasain? Jadi lebih aku. Sayang sama Kenzi apa sama Satria? Kenzi.
gila. Gak pakai mikir. Gak pakai mikir langsung. 0,1 seconds gitu. Tapi emang gitu ya, tapi kalau udah punya anak ya? Ya, sayang sama Satria juga, cuma kayak pasti kalau ditanya lebih sayang siapa, lebih sayang pasti ke anak gitu. Gitu ya, aku gak tahu rasanya ya, rasa rasa gimana rasanya punya anak. Kok bisa yang kayak dia, Pak? Satria juga gitu, kalau ditanya mungkin itu sayang, pasti kayak sayang Kenji daripada kamu. Cuma lebih sama mama juga lebih kayak sayang Kenji daripada kamu. Ya, makanya cuma kayak lebih sengken sih pasti gitu lah. Kalau udah punya anak dan cucu tuh emang begitu guys. Emang begitu persiapan tuh kau. Baby Ken. Dan ini kita mau komentarin foto yang mana lagi? Mau foto akun lain apa? Yo gitu komentarin. Yo. Kurang ajar. Tapi foto begitu. Kenapa? Kenapa emang kau pakai kacamata? Tatapannya gini. Bule banget, kata RDB. Bule banget, kan? Gak cuma aku doang yang mikir suka bule. Masa sih? Foto, foto Shiva yang upload Angga Yunandar ya, wey. Apakah ini sekedar cemburu? Masih ini kok udah deket gak sih, Mandi? Apa? Ini kok udah deket belum? Itu deket. Tapi biasa aja, ngeri-kerit dekat. Oh, hati kamu panas ngeliat ini kayak gak? Enggak lah, enggak sama sekali. Aku tuh tipe kalau yang santai lah kayak gitu-gitu. Oke lah, kalau gitu. Orang kenal dikenal Angga duluan daripada aku juga. Sangat bijak ya, sangat bijaksana. Iya, apa? Rizky Nazar tuh menghadapi mantan sangat bijaksana. Iya sih, tapi santai aja, santai aja. Kalau enggak ada apa-apa ngapain panik ya? Eh, iyalah. Iya kan? Ya, itulah pokoknya. Ya, gitulah kira-kira guys. Jadi kayak tadi foto siapa yang lihat? Aku sama Shiva doang ya? Kau sama Shiva. Kok kamu enggak lihat fotonya? Ya kamu enggak lihat foto apa komentarnya tuh? Oh, kamu mah kayaknya enggak ada haters sih. Enggak ada, tidak ada yang insyaallah ya. Menarik insyaallah, masyaallah alhamdulillah. Kalian semua followerku sangat-sangat baik. Gitulah kira-kira guys. Bacain komen di postingan Rizky Nazar yang entah kenapa kenapa jadi nyampe ke Shiva aja, aku juga agak bingung. Ya sudahlah, tapi kita tepuk tangan dulu. Yeay, thank you so much Rizky Nazar sudah berkomentar di komen di vlog ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah kalian pengen aku bikin konten apa lagi. Dan jangan lupa juga di follow vlognya podcast Jal ya kan? Iya udah ganti. Oh udah ganti nama? Jadi apa sekarang? Lupa waktu project. Kenapa ganti nama? Podcast jangan bagus. Gak perlu nanti. Oke, fine. Oke, guys, kalau gitu. Yaudah. Nanti akan dibahas lagi mungkin kita dengan lupa waktu project. Rizkina X podcast ya. Rizkina X lupa waktu project sekarang ini. Lupa waktu project. Podcast dia bisa, lupa waktu project bisa. Dia buat di apa namanya? Di podcastnya namanya masih podcast dia. Oke. Konten itu tuh lupa waktu project. Apa gue? Membosankan kali ya jalan ini. Ya udah. Nanti jangan lupa juga pokoknya di follow vlognya podcast ya. Oke guys, see you on my next vlog. Bye. Dadah.